Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel. Di kesempatan hari ini gue mau ngonten. Nah, ngonten ini di tempat salah satu orang yang gue tertariknya dengan karena dia piara Aci Penser. Nah, kita pengen tahu susahnya piara Aci Penser seperti apa, kenapa dia sukanya sama Aci Penser, kita pengen tahu. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah, selama ini mungkin ada yang mengalami kesulitan kenapa Aci Penser itu kadang sulit dipelihara. Tapi buat beliau itu menurutnya mudah, gak semudah sekali. Oke, kita mau main-main ke tempatnya. Yuk, kita masuk yuk. Mas. Bro. Oi. Aduh. Gimana bos? Baik, pakai dulu bos. Bisa kan pakainya? Gua pakein. Gua pakein. Nah, ini salah satu seorang sahabat gua dan beliau itu punya keunikan karena suka sekali dengan Aci Penser. Iya. Apalagi Poliodon, terus ikan-ikan yang unik-unik lah. Heeh. Ketagihan. Ketagihan. mulai piara ikan dari tahun berapa? Dari tahun berapa ya? 2000-an. Kira-kira 2000-an. Heeh. Berarti 2000, masih kecil tuh. Iya, 2008-2009. Tuh, 2008-2009. Ini salah satu juga hobi yang konsisten nih. Dan sukanya ikan-ikan ya begitu semua dah. Iya enggak? Iya. Macam-macam yang unik-unik. Nah, gua mau jalan-jalan keliling-keliling boleh? Boleh. Lihat dong. Satu-satu dari sini dulu ya. Oke. Okay. Biar gampang ya. Oke. Okay. Lu mau ini di sini apa? Ini masir-masiran. Oh, ini masir. Iya. Barbar macam-macam. Masih size kecil-kecil ya. Iya. Belasan senti ya. Mm-mm. Ini masir-masiran. Jadi banyak-macam. Tapi udah mulai keluar sedikit-sedikit warnanya ya. Udah ya? Ada yang kelihatan-kelihatan keluar dikit. Nah, ini masih banyak jenis nih ya. Banyak. Ada pokoknya tortoran itu ya. Iya, ada neobenasi, ada neo-neo dan tortor. Neo-neo dan tortor ya. Sama finish bar, plusio barbus. Nah. Ini juga ini lagi tren nih saat ini ya. Katanya sih begitu ya. Katanya ya. Nah. Menurut lo susah apa gampang biar ikan ini? Gampang sih, gampang cuman ya ngeselnya gedeinnya, lama. Oke, di sini ada koleksi beliau juga, superet ya. Iya. Wah, ada yang antik tuh. Niger. Nah, itu ada Niger. Nigernya size berapa, bro? Paling baru 75 kali ya, apa 80. 75 lah kayaknya. Nah, itu ada Niger 75 cm, SR. Cakep. Wah, oke. Terus kita jalan lagi masuk ke dalam. Ini apa nih bro? Ini yang diumpetin. Lele-lelean lah. Ini yang diumpetin nih. Enggak. Oh enggak. Enggak diumpetin di balik. Oh ini apa? Oh ini akuarium. Iya. Sorry ini berantakan. Enggak apa-apa, santai. Nah. Ini ada apa aja bro? Oh ada RTCSB ya? RTCSB 2. Terus itu ada Distikon. Thank you.
kayak iya. Kayak ikan koki dong. Lumayan. Kayak ikan koki. Oke, oke. Terus kita lanjut. Nah, ini yang spesial ini. Special tank. Ini berapa kali berapa, Bro? 3 kali 1,5 kali 1,5 3 kali 1,5 1,5 Iya. Itu udah filter apa belum? Filter. Udah. Hah? Jadi lebar 1,5-nya sama filter. Kepotong filter. Hmm. PNS lebih gede. Cuman kan pintunya ini sempit, jadi nggak muat masuknya. Oh iya, benar. Karena tinggi ya. Iya. Bisa lebih gede tapi sebenarnya tidur kalau mau. Bisa, bisa juga. Kemarin baru kepikiran pas udah jadi. Iya. Jadi filternya minta dipisah aja sebenarnya. Oh iya, kan? Bisa juga. Baru kepikiran, udah jadi. Mm-hmm. Gak apa-apa, nanti bisa bikin lagi di tempat-tempat. Masih banyak tempatnya ini. Oh, gede banget. Siap, siap, siap. Tinggal nunggu ikan. Nah, dari ini dia. Ini ikan spesialnya nih, ya. Ini kan spesialnya. Ini ada jenis apa aja, Bro? Ini di sini macam-macam. Paling banyak ya Acipenser. Acipenser. Ini jenis Siberian. Siberian. Acipenser Bayeri. Bayeri ya, yeah. Kalau orang tahu. Oke. Okay. Siberian ya. Semua. Yang pernah lu piara Acipenser jenisnya apa aja sebelumnya? Rutenus. Rutenus pernah? Pernah. Diamond. Diamond pernah. Sama udah ini sih. Oh. Baru tiga. Jarang baru kan tiga, masuk ya? Indo yang macam-macam aneh-aneh. Mm-hmm. Nah, terus ini sendiri perawatannya susah apa gampang menurut lu? Sebenarnya kan acip harusnya sejuk kan habitatnya. Gua udah bertanya-tanya sama teman-teman gua yang di Thailand, punya kan 2 meter. Iya, iya. Gimana sih lu? Lu pakai chiller apa gimana? Enggak usah katanya. Yang penting lu kalau suhu panas lu harus kasih makannya banyak. Suhu panas kasih makannya agak banyak. Iya, sering berarti ya. Soalnya kan di farm-farm yang suhu dingin aja di sononya, dia makannya juga harus berapa jam sekali kan. Oh. Apalagi suhu tinggi lebih gila lagi dia punya metabolisme. Nah, itu tuh teman-teman, kenapa teman-teman di rumah banyak mungkin yang gagal piara ikan ini. Mungkin ya. Ya kan, karena kan enggak pakai chiller, suhu normal apa segala. Jadi enggak apa-apa. Sebenarnya enggak apa-apa. Ini enggak pakai chiller, enggak pakai pendingin juga, suhu juga sekitar 28, 27, iya. 28 ini. Itu ya. Cuma jangan sampai 32, 33 juga. Nah, iya, betul. Terus dan semua makan pelet nih di sini. Makan pelet juga cuman, ya? Ini ya mungkin dari berapa ekor, ada 3-4 ekor lah yang sampai sekarang masih nggak mau pelet. Jadi makan apa? Yang itu kita campur pakai udang. Oh, udang beku. Soalnya kalau teman-teman sih gampang, kasih aja cacing beku. Bedanya yang gede sama yang kecil, satu batch barang apa beda batch? Nah, jadi kan gua tanya teman gua yang punya farm tuh di Inggris, katanya, gue bilang ini yakin nih jenisnya sama, yakin kata dia. Memang gradingnya beda-beda, ada grading. Ini kayak si yang paling gede nih. Ini. Ini sama.
masalah kok ikan ini tetap bisa hidup. Yang penting kita push makannya aja gitu kan. Berarti kalau misalnya teman-teman kantoran juga bisa aja pakai food timer ya. Iya. Pelet jatuh gitu kan bisa juga. Jadi dia tetap rutin makan jadi kayak ikan koki ada food timernya. Diperhatiin aja soalnya dia suka pelet tuh awal dia nyocol-nyocol tapi dilepeh gitu. Jadi perhatiin bener-bener ikannya tuh beneran makan. Oh, tuh. Jadi bener-bener teliti pas pas ngasih peletnya juga dia udah mau makan pelet dan pasti dimakan peletnya gitu kan. Iya. Perutnya gede. Betul. Oke. Teman-teman mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Oke. Ya, thank you Bro Gary. Thank you udah datang. Iya. Thank you Bro Gary. Ini salah satu sahabat gue dan bos gede gue. Lu lah bos gue. Oke. Jadi sekian tips triknya hari ini. Semoga ini membantu buat teman-teman di rumah ya. Yeah. Jadi buat teman-teman yang mau piara ikan ini silakan dicoba aja. Tipsnya udah dikasih tahu sama Bro Gary ya. Oke. Gue Marcel dan Gary. Oh, Gary. See you.